Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kita kali ini kita mau membuat ngecarnya Taiwan ya teman-teman, atau terancamnya Taiwan. Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, bahan-bahannya simple ya, untuk membuat majikan senang. Dan uang ceban Taiwan atau 10.000 intinya Taiwan, masukkan tong. Ya, masuk ke tabungan. Ini ada selada Taiwan teman-teman, kayak gini. Terus ini ada mentimun yang sudah diiris. Ini tadi yang iris majikan. Begini seperti ini, tapi dia diiris tahu-tahu begini. Terus kita masukkan juga paprika. Ini kita pakai sistem cepat aja teman-teman. Paprika sudah direbus sebentar. Ini ada buncis, ini ada jantan atau jagung muda, dan ini ada bawang pre yang sudah diiris halus. Manjulai. Yuk, ini masakan atau makanan kesukaan orang Taiwan, sedap dan gurih. Terus ini ada dada ayam yang sudah diparbus dan kita suwir. Seperti ini jatuhnya. Ini adalah terancamnya orang Taiwan. Ya. Ini bumbu-bumbunya. Bawang putih yang sudah dicincang sama jahe dan cabai. Terus kita kasih garam penyedap rasa dan juga kaldu jamur. Terus kita kasih minyak wijen, kasih minyak cabai, cuka, dan juga kecap asin. Ini kalau ada yang suka dikasih jeruk nipis, jeruk nipis teman-teman. Kita tuang begini aja. Lalu kita urap-urap. Begitu nih. Kita di sini kerja bikin makan senang. Alhamdulillah rezeki pun mengalir dengan tenang. Ini tadi aku mengamalkan apa ya namanya, surat pendek yang dikasih tahu oleh Ustadz Hilman Rizki, surat Al-Abi ayat 10-11 yang sudah aku sebarkan atau aku kasih ilmu ke kita semua. Karena menyebarkan ilmu itu adalah amalan yang tidak kita duga ya teman-teman. Alhamdulillah rezeki mengalir, dapat bantuan lagi atau hadiah untuk anak saya teman-teman. Bukan saya mau pamer atau apa, atau mau ria, atau mau apa ya teman-teman, membuat penyakit ain, tapi saya hanya ingin berbagi. Kalau kita bersedekah, berbagi dengan ikhlas tanpa meminta imbalan dari seseorang atau dari manusia, maka kita akan dikasih rezeki yang berlipat oleh Tuhan, entah dari mana asalnya teman-teman. Alhamdulillah saat ini juga dapat ya, seperti ini aja teman-teman. Dan jangan lupa tes rasa. Sudah mungkin teman-teman, ada request baru. Ada request baru dari majikan, pengen dikasih jamur inoki. Ini enak juga teman-teman. Ini kita urap-urap. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai selesai dengan mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih juga yang sudah mendukung selama ini, memberikan support dan lain-lain.
lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Ciao.